Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Klaten merilis, hari ini, Sabtu 27 Maret, ada 3 pasien meninggal dunia karena COVID-19. Dengan demikian, dalam sepekan, jumlah orang meninggal dunia karena terpapar virus corona menjadi 12 orang. Informasi yang dihimpun Siratmu, jumlah pasien meninggal dunia mulai 22 hingga 27 Maret 2021 tercatat 12 orang pasien meninggal. Sementara penambahan pasien positif COVID-19 tercatat 203 orang. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Klaten melalui Koordinator Penanganan Kesehatan Dr. Cahyono Widodo menjelaskan, jumlah kumulatif COVID-19 di Kota Bersinar hingga saat ini tercatat 6.536 kasus. Dari jumlah tersebut, 391 menjalani perawatan atau isolasi mandiri, 5.704 sembuh, dan 441 meninggal dunia. Kebanyakan pasien terpapar pada saat beraktivitas sehari-hari, beraktivitas di luar daerah, serta kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19 sebelumnya. Cahyono mengungkapkan adanya penambahan pasien terkonfirmasi COVID-19 tersebut. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Klaten terus menekankan kepada masyarakat untuk lebih berdisiplin mentaati protokol kesehatan, yakni menerapkan 5M, memakai masker dengan baik, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Langkah tersebut dinilai efektif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Klaten.